Piye? Nah. Iki wong telu pengane akeh dhewe. Piye? Da. Kali ini Bu Dejana Paredi lagi ada di Surabaya dan tepatnya di ICBJ Center ya. Kenapa kita ada di sini? Karena kita mau ngapain anak-anak yang lagi jaga but sih, karena di sini ada lagi ada pameran franchise terbesar internasional. Franchise internasional dan Nyokot Klasik ikut di dalamnya. Oke, yuk seperti apa keseruannya? Kita ikutin guys. Icikiwir. Okay, jadi ini tiket masuknya Rp30.000 dari bukanya dari jam 10 sampai jam 20 malam ya. Kita terpaksa berhenti di sini karena mau beli tiket dulu, alias mau ngabarin anak-anak kalau minta ID card buat masuk ya. Jadi Nyokot Klasik ada di depan panggung. Sebentar lagi ada di kunjung. Rame guys. Ini masih pagi jadi masih pembukaan seperti itu. Jadi dari kemarin udah rame kok ya. Jadi kita lokasinya ada di depan panggung pas maksud. Oh, rame banget di depan stand Good Coklat Klasik. Icikiwir. Oke, sekarang udah jam 3 sore dan kita ini anak-anak mau ganti shift. Yang shift kedua sudah datang. Kita mau jalan-jalan ke TP dulu. Biarkan anak-anak yang shift 2 biar bongo dulu ya. Kita mau makan-makan dulu ke TP. Jadi ini jadi ke tete. Tempatnya Juli Soro atau ke TP. Oh, di apa ya? Toy bakso ya? Malah bakso, baik. Bakso cilok ya. Bakso aja, ya bakso aja. Karena mereka kalau belum mengedilkan 50 orang customer, enggak dikaya makanan enak ya. Oke guys, yuk. Icikiwir. Kita mau ke TP jalan kaki karena gedungnya ICBC itu deket banget sama TP. Lakunya sawi jajah. Oke, kita sekarang lagi ada di Yukaku. Kemarin kita sudah ada di sini. Ini akibat dari Pak Dendi yang sangat kangen dengan wagyu-nya Jepang dulu, tapi ya enggak mirip banget sih, tapi juga mengobati kerinduan. Oke, di sini kita sama bareng anak-anak. Tuh, anak-anak semuanya. Di sini pokoknya all you can eat yang itu apa ya yang dikasih waktu itu loh ya. 90 menit aja pokoknya, kalau enggak habis berbayar dewe. You ready? Pokoknya 90 menit kudu entek kabeh. Lah ora tak akan bayar dewe dewe. Oke, kita siap. 90 menit. Jadwalnya ini kan ada 2 shift. Yang satu shift sudah kita bawa ke sini. Berarti besok makan sini lagi besok. Ya, oke sip. Nah, sudah oke sip. 3 hari kita berturut-turut makan di sini. Makan daging terus tanpa nasi. Ala aku udah pakai nasi ya. Icikiwir. Oke, let's start it. Ini permulaan ya. Nanti bakal penuh. Pokoknya kalau orang tek takkan bayar dewe. Oke, ya Mbak ya. Oke, yuk. Oleh Pak Imam ngono wis jelas entek. Telung dino ning Surabaya lemu Pak ya, tanpa nasi. Piye guys, panganan apa iki? Piye masuk? Masuk. Piye masuk ndak? Masuk. Nak. Alhamdulillah kenyang ya Allah. Sebentar saya tanya opini pendapat mereka ya. Pak Dedi bagaimana Anda tadi? Kenyang? Sakit perut? Overload. Ya, Pak Ia bagaimana? Luar biasa untuk hari ini, benar-benar stamina yang luar biasa. Untuk makan saja? Iya. Oh ya, itu untuk makan ya. Oke. Alhamdulillah jadinya kolera. Amin. Oke, bagaimana Mbak? Ini SPG baru? Ini cukup sudah. Apa? Tidak kuat sekali. Tidak kuat? Ini dari IAIN ya Mbak? Iya. Oh iya, ini mahasiswa IAIN pemirsa ya. Bagaimana Alem? Masih nambah? Enak? Gak kerasa kamu enggak memang Lem? Bapak Imam bagaimana Bapak Imam? Piye? Udah full? Puas. Yes. Oke, okay. Sebelah sini. Keja, perasaanmu? Dia sih enggak seneng panah kota tadi. Ini panah kota, ini jenenge panah kota. Ini bocah iki ra seneng pendowe so ya. Padahal rasanya kayak judang baning. Ini barang kira seneng desa sekali Anda. Bagaimana Febri? Sudah enak. Orang muni enak salut. Oke, okay. Besok lagi. Iya, sama-sama. Besok, besok mangane penyetan, oke? Icikiwir. Oke guys, sekarang sudah malam dan kita sudah ganti baju.
kita mau mengunjungi anak-anak yang jaga shift kedua. Tadi shift satu ditunggoni, mosok shift loro ora yo. Sekarang kita tunggu shift loro. Malam hari guys. Ini shift malam. Ya. Kalau itu alat kompresor, terus peralatan dapur. Sarannya itu dibuat dia pasang di Tokopedia waktu kemarin. Mbak, kok cetek-cetek kebab terus? Apa makan kebab terus? Kamu lapar? Oh, kita tadi sudah kenyang, Mbak. Aduh. Kita tadi sudah all you can eat terus kabeh tak pangan ya. Icikiwir. Ketiga kali ya kita di Gyukaku, karena kemarin anak-anak di Gyukaku dan karena nggak aci. Nggak aci apa? Nggak adil kalau nggak dibaca ke sini lagi. Oke. Sekarang kita ajak karyawan yang berbeda, ganti shift ya. Pian, enggak guys, go? Enggak. Persiapan ya. Kira-kira enak sih tukang entak ini apa apa? Lihat makan ikat-ikat lantai apa dulu deh. Bakar. Oke. Nah, ini wong telu pangane aku dhewe. Oke, dah. Terima kasih Govi sudah dikasih uang juga buat jadi miniso. Ya kemarin juga. Iki kira-kira aku tuku apa nih miniso? Miniso cah. Mbak sendal. Mbak sendal. Setelah ini belanja, terima kasih Mbak Govi, Pak Kim. Aslinya peres, mereka itu aslinya peres. Ya, padahal mereka kayak duit 1.000. Gue jadi yang miniso. Ya wes, oke guys, yuk cus. Selamat berbelanja. Ici kiwir. Kewajiban kita menafkahi 18 orang. Dari kemarin udah kita ajak jalan-jalan. Habis itu udah makan sampai sepuasnya dan shopping sepuasnya. Tapi duitnya mbak 1.000 guys. 1.000 ada miniso kan oleh ake toh. Yus gak popo aku ya. Gari YouTube tasnya miniso. Oke. Dan kita mau menuju ke pameran lagi di ICBC Center. Kita mau cari mainannya Nyonyo dulu, oke? Ini hari terakhir kita lagi ada di pameran. Lumayan ramai dan judulnya sudah ada 3 menuju ke 4. Seru lagi mengenai Icikiwir. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang sudah jam 8:30, artinya kita di hari terakhir ini sudah selesai dan hasilnya guys, alhamdulillahirabbil alamin selama 3 hari kita dapat. Mau budi dia ngejelikan. Oke guys, alhamdulillah pokoknya hari ini terima kasih buat mitra-mitra yang sudah bergabung. Terima kasih yang belum bergabung, mungkin masih dikit-dikit di rumah. Semoga nanti bisa calling kita. Dan bagaimana katanya anak-anakku? Ini gak kuat berdiri. Capek. Apa yang belum bahagia? Malam ini sungguh dahsyat teman-teman, luar biasa. Kompak terus, coklat jaya terus. Sekarang gini, tadi kan dia bilang capek, enggak kuat nanti. Kira-kira pemenang aku nih, boleh, kok ada bonusnya loh. Dasar, mereka semua ternyata mata duitan ya. Icikiwir. Oke ya, terima kasih pokoknya buat semuanya. Hari ini Bu Deni walaupun capek, seneng banget. Walaupun sebenarnya enggak nyucuk, tak omong ya. Di ini pertama, Cah Songo yang Gyukaku. Loh, taknya 3 juta, plus miniso, taknya 4 juta. Terus hari kedua, 9 orang lagi, 3 juta nih plus miniso 4 juta, wes 8 juta. Janda nyucuk dalam pameran lainnya aku melok janda nyucuk dan digerogoti anak-anak. Oke? Okay? Ya wes lah tapi sudah. Kan yang banyak yang bil, juta. Alhamdulillah ya. Oke okay guys, terima kasih buat semuanya. Semoga selalu sukses, aman, lancar, barokah untuk semuanya.